Tak, aku kita mesti kena ni. Aku biasa aku kan perantara, aku nak baca komen fan-fan. Aku kan lead sepenuhnya. Weh, ramai komen ni. Ramai. Dah pun tengah buka. Okay, aku baca antara dia, antara dia. Oh, cycle kedai. Yalah, Peter, Peter negatif. Betul lah, Peter negatif sama dengan Adi Good. Oh, Burn. Orang cakap engkau tu lalang Burn. Apa ni, Muhammad Izham. Lepas tu, Khairul Anwar cakap Pahang squad misteri. Penuh dengan magic. Betul. Ada perempuan ni. Dayang, dia cakap, saya orang Sarawak. Tapi saya minat more to JDT. Eh, pilih lah. Okay. Orang Sarawak kena support team Sarawak lah. Jangan. Tapi Dayang sebenarnya follow juga team JDT ni. Sebab yelah, kita tahu level JDT macam mana kan. So, mereka adalah antara team yang memang perlu diberikan perhatian. Suka ataupun tak suka dekat JDT ni. Love JDT or hate JDT. You will never stop talking about JDT. Itu for sure. Betul tak, Ben? Cerita pasal satu, Dayang. Yeah. Aku pun nak sentuh sikit Alan dengan botak kan. Kau cerita pasal JDT dulu kan. JDT dulu Johor tak FA. Famous je JDT sekarang. Ah, Johor FA lah masa tu kan. So, tiga player yang paling ketara masa tu, Abah Saad, Ervin Boban dengan Alistair Edwards. Dan bagi akulah, kalau kau tengok zaman 90s tu, tiga nama ni yang paling diingati sampai sekarang. Kau setuju tak? Aku nak kata tak setuju pun tak boleh. Memang tu lah. Import yang memang kalau kat Johor, itulah highlight dia. Alistair Edwards and then punya Abah Saad. Tapi sejujurnya masa aku kecil-kecil, Johor ni aku ingat Azmi Azali je. Azmi Azali muka dia paling senang nak ingat, dia paling besar badan dia kat situ, dia betul, betul. Eh, zaman tu pakai jersey J King apa? J King biru ada bintang merah. Kapal ada bintang biru kat sini. Eh, Ben, I nak tanya sikit dekat you. Ada satu komen ni macam menarik sikit. Apis ni mengatakan bahawa Tony Cotty tak nak cuci boot sendiri masa dekat Selangor sebab dekat UK ada orang yang buatkan untuk dia. Betul ke? Jeng jeng jeng. Eh, betul. Okay. Kau kena faham satu benda, Dayang, eh. Kau aku rasa botak mungkin tahu benda ni sebab dia follow EPL, dia memang king kan. Dekat EPL I pun tahu dia lah, Ben. Satu... ni orang yang cakap. Ni orang komen lah. Okay, you pun tahu lah, pun tahu lah. Okay, korang semua tahulah. Korang semua tahu. Cerita dia dekat EPL, dia ada junior players macam dulu Michael Owen pernah cuci boot Robbie Fowler. Itu yang aku dengar. Satu ketika dahulu. So, benda tu memang tradisi dekat EPL ataupun dekat klub-klub Liga Perdana Inggeris. So, yelah, of course, bila dia datang sini, dia expect benda yang sama. So, mungkin dia tak dapat, dia sedikit hamper. Lagi-lagi dia datang atas atas satu level yang boleh dikatakan legend lah bila datang Malaysia ni. So, mungkin betul, mungkin tidak. Aku tak berani nak kata benda tu confirm. Tapi aku tak terkejut lah kalau dia diva pun. Dia berhak kot jadi diva. Kan? Tony Cotty kot, kan? Legend. Tapi, Burn, selain daripada cerita lah Tony Cotty lah, Chris Kiyomia lah, and Alistair Edwards lah pasal. Sekarang ni aku rasa dekat komen ni ada Muhammad Zahir Mansor ni, dia cakap pelis lah botak macam Cipita. Aku sebenarnya perasan yang tak ramai sebut nama Filemon Cipita and then ada Zakaria Simbokonda. Dua nama ni tak ramai orang sebut, padahal dia ada impact kau dekat bola Malaysia aku rasa. Betul bro, betul. Filemon Cipita rasanya aku setuju dengan kau. Seorang lagi nama yang tak banyak disebut, pasukan Pahang, aku tengok komen daripada Zauri Abdul Razak Jose Iriate Pahang 93 score 4 gol first game Piala FA lawan dengan pasukan Penang. Jose Riati antara wira aku membesar satu ketika dahulu. Mungkin aku lebih pada striker lah, sebab kalau kau tengok aku pun, aku minat gila Alan Shearer lah sebab kenapa aku minat bola, dan kenapa, itulah kenapa aku banyak pilih striker dalam top 5 aku kalau kau tengok.